Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan mulai dari awal puasa hingga pertengahan bulan Ramadan. Kita sebagai seorang muslim menyikapi ini dengan dua cara. Yang pertama, yaitu bersyukur bahwasanya Allah telah memberikan kita kesehatan, Allah telah memberikan kita kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa mulai dari awal hingga sampai saat ini. Yang kedua, seorang muslim wajib untuk mengintrospeksi diri. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan, memberikan keberkahan, memberikan rahmat, bahkan jaminan untuk masuk surga, jaminan untuk dihapuskan semua dosa-dosanya pada bulan Ramadan ini. Salah satu kemuliaan yang kita tunggu pada bulan Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar merupakan peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat istimewa, peristiwa yang bahkan hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Kita sebagai umat manusia hanya mengetahui tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dengan sebuah kata, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Wa ma adraka itu adalah tanda bahwasanya malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat istimewa, malam yang sangat agung yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan disingkap sedikit oleh Rasulnya. Seperti banyak sekali ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa ma adraka mal haqqah, wa ma adraka ma tariq dan lain sebagainya. Kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar akan turun pada bulan Ramadan. Seorang muslim yang berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar dapat mempersiapkan diri dari awal Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan haruslah bersikap kontinu atau berlanjut. Sebagaimana dampak yang kita dapatkan apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kebaikan yang terus menerus selama 1000 tahun. Maka kita sebagai muslim harusnya mawas diri, harusnya mempersiapkan diri untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar mulai dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Lalu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Dalam surat Al-Qadar sudah dijelaskan bahwasanya terdapat berbagai macam cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ayat pertama menjelaskan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar," bahwasanya kami Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Hal ini menunjukkan bahwasanya kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar haruslah memperbanyak membaca Al-Qur'an, haruslah memperbanyak berzikir, haruslah memperbanyak qiyamul lail. Ayat selanjutnya menjelaskan, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar seluruh malaikat turun ke bumi untuk mengunjungi kita sebagai umat manusia. Sebagaimana kita tahu bahwasanya malaikat sangat menyukai hamba Allah yang melakukan kebaikan. Maka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita harus memperbanyak berbuat baik. Berbuat baik kepada diri kita sendiri ataukah berbuat baik kepada orang lain. Lalu ayat selanjutnya menjelaskan, "Salamun hiya hatta matla'il fajar." Bahwasanya di dalam malam Lailatul Qadar terdapat kedamaian. Hal ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, haruslah menyebarkan kedamaian antar sesama. Apakah itu kedamaian? Yang dimaksud kedamaian dalam surat Lailatul Qadar adalah bahwasanya kita diharuskan untuk menyebarkan kedamaian kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kedamaian dapat diperoleh ketika kita menjamin hidup seseorang. Apabila kita membantu hidup seseorang, maka insya Allah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat menikmati malam Lailatul Qadar. Terdapat amalan lain untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Aisyah meriwayatkan bahwa saya terdapat sebuah doa yang sangat dianjurkan dibaca ketika menjelang malam Lailatul Qadar atau tepatnya 10 akhir bulan Ramadan. Doa tersebut ialah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Doa tersebut
dianjurkan untuk terus dibaca selama 10 hari terakhir malam Ramadan, karena kita tidak tahu pada malam berapakah malam Lailatul Qadar akan datang kepada kita. Dan akhir kata, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentunya kita sebagai seorang muslim berharap untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapat kemuliaan pada malam Lailatul Qadar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.